Okay, kita akan buat cakoi menggunakan breadmaker. Okay, masukkan telur dengan susu yang jumlah berat dia 125 gram ya. So kita masukkan dulu. Okay. Okay, seterusnya kita akan masukkan starter untuk cakoi. So untuk starter ni boleh rujuk online, ada banyak orang buat cara-cara buat starter ni. Okay. Okay, kita masukkan 150 gram starter. Okay. Okey. Dan seterusnya, okey, masukkan 6 gram garam. Okey. Kemudian masukkan 1/4 sudu kecil soda bikarbonat. Okey, seterusnya masukkan 15 gram minyak ya. Okey, 15 gram minyak. Ni boleh guna minyak masak ke olive oil ke boleh. Okey, seterusnya kita akan masukkan tepung gandum ya sebanyak 250 gram. Okey, 250 gram. Okay, kita akan isikan tepung gandum. Buat secara membukit ya. 250 gram. Okay. Yang teknik membukit ni memang daripada dulu saya dah buat kan. Memang jadi, buat roti pun boleh. Tak tahulah kenapa, memang dia nak kita punya gandum tu kena membukit. Okey, 250 gram sikit lagi nak sampai dah. Okey. Okey. 36. 45. Okey, 250 gram. Okey, dah siap. So sekarang kita akan letakkan ke atas, kita masukkan dalam mesin bread maker lah untuk dia mula menguli. Okay, kita akan masukkan dalam bread maker. Okay, so kita akan setkan kat sini. Sebagai dough. So dia akan mula. Kita akan biarkan dia berpusing dulu. Nanti kita akan tengok bila dah mula jadi dough. Okay, sekarang kita akan rehatkan dia selama 3 ke 4 jam sebelum kita bentukkan menjadi cakoi. Okay. Okay, sekarang dough dah naik. Okay, boleh tengok sini. Yeah. Dough cakoi kita dah naik tinggi.
dia bagus. Okey. Dia dah naik ni, kita akan boleh mula untuk menguli dan jadikan dalam bentuk cakoi yang panjang-panjang tu. Okey.
Yeah.